いただきます。<noise> <noise> Halo, Assalamu'alaikum Pak Asep. Ini bersama dengan saya, Arif Darmawan. Pak Asep, Ya, tes ya masuk suaranya mas Arif oke aduh hai, 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 Assalamualaikum, Pak Arif. Jelas, jelas? Bentar ya. Tes, tes. Uh, tes, tes. Nah, saya itu baru jelas. Eh, ini baru jelas, Pak ya. Oh, nah, iya. saya betul. ya. Oke. Okay. Oke Pak Asep, ini saya belum bisa melihat berapa jumlah audiens Mas Zeni, Apakah bisa menginformasikan jumlah audiens masuk? 12, Pak. Oh, terlihat ya, Pak? ya. Saya belum terlihat bisa lihat. Saya, ya. 12. Kita tunggu dulu, Pak ya. Iya, Pak. Dulu. Baik, Pak. Adik-adik sahabat rumah belajar yang sudah hadir, silahkan diinformasikan ke rekan-rekannya ya. Nanti kalau jumlahnya sudah Lumayan agak banyakan kita mulai atau nanti pukul 7 lebih 50 maksimal mungkin Pak Asep ya. Boleh, kita boleh, akan Pak. mulai meskipun jumlahnya belum begitu banyak. Karena nantinya acara ini akan ditayangkan ulang di channel rumah belajar. Jadi nanti yang belum hadir pun akan bisa melihat. Itu Pak Asep ya. Oh boleh boleh Pak. Kebetulan saya juga udah menggerakkan siswa sih semalam oh. itu kan mendadak ya. Iya betul. E, mendadak betul. ya udah udah saya oh, informasikan sih. Mudah-mudahan sih langsung mereka Kita bisa join. kita tunggu dulu Pak berarti ya kalau sudah. Baik Pak. Baik. 07.50 kita mulai nanti Pak. Baik baik. Siap. Ini uh, temanya Pak. Saya temanya tentang uh, informatika uh, lebih ke Menjadi konten kreator YouTube, Pak. Ben, ya. Biar menarik, ya. Pak. Biar menarik buat siswa. <laughs> Ada Ibu Restin juga, tuh, Pak. Sudah, iya. Ya. Pagi, Bu Resti. Salam buat para sahabat rumah belajar di Papua, ya. Mas Arif, jadi nanti materinya itu awalnya saya jelaskan tentang sekilas tentang sejarah YouTube dulu, kemudian eh, kesananya saya jelaskan bagaimana eh, membuat channel dan menjadi konten kreator YouTube, termasuk cara-cara eh, mempostingnya mungkin begitu, Mas Arif. belum ditambahkan juga tentang informasi adanya rumah belajar, Pak ya boleh boleh pak boleh hmm. diselipkan aja bahwa di rumah belajar itu ada juga e, fitur-fiturnya salah satunya sumber belajar yang ya. bisa mirip-mirip dengan YouTube gitu nanti bapak ya. ibu gurunya tahu ini bisa juga berkontribusi ada ya, korelasi-korelasinya -kolerasi, lah paling nggak nanti oh rumah belajar ternyata punya iya pak pasti ya. pasti pak, pak pak saya bisa ngeliat ini ya jumlah audiensnya saya kok nggak bisa ya mas ini ya saya oh, bisa, bisa ya, pak ya. melihat uh, kebetulan sekarang baru 19, pak, baru 19. Oh iya terlihat saya lihat sih, pak. 22 pak, dua nih pak ya. Nama-namanya oh. aja kita nggak lihat pak ya. Iya. 22. Ini, pak. Usia berapa nih pak? Saya usia tiga empat pak. Ada suara si kecil tuh suara dari mana Mas Denny pak? Saya pak saya, Usia saya kecil, berapa pak. usianya empat uh, bulan pak? 4 bulan, wey. Jadi sebelum saya berangkat ke Hotel Kristal, uh, uh, wow. anak saya empat hari lagi lahir pak. Jadi pas oh, jadi pertepatan pak sama dari oh, gitu. penentuan D.R.B pak <laughs> berbarengan setelah. Acara selesai, baru lahirnya kan? Apa salah, Pak? Maaf, setelah Menangnya. lahir saya berangkat. Iya, jadi saya bolak-balik oh, itu, Pak. Oh gitu, kristal itu, saya dua, dua malam itu bolak-balik ke Depok, Pak, bawa mobil itu. Oh, iya, 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 makanya capek banget. Saya itu aduh, bolak-balik hari ketiga. Saya udah nggak kuat, saya tidur di hotel kristal. Oh, iya. Oh, nama-namanya kita bisa lihat juga Pak Asep di view all attendance ya. Oh sudah ada Aiman. Ada Ajeng Alia Andi Kusnadi. Lagi nih. Asri, Aura. Oh banyak 17 Bayu Bima. Faiha ini Chen siapa ini tulisan gaul nih tulisan ala ini Chen siapa ini ah, kurang jelas deh Faiha Halwa Farhan Friskadia Putri Madani Oh ya nih ada adik, adik sahabat rumah belajar ini nanti mata pelajarannya informatika untuk kelas 10 ya ada lagi Putri Madani, Putu Dewi, Bu Restin, Suci Farasiah, Suci Ramadhani, Tania Putri. Ada 16. Kita tunggu dulu. Minggu kemarin, Pak ASEP pekan pertama eh, sudah mengisi apa belum pak ya di apa di RP pak ya? Saya minggu kemarin belum pak kebetulan mau jadi moderator tapi kan pas hari Jumat itu dipegang sama ini jadinya moderatornya dari pusdatin. Oh ya, kemarin karena ini pak karena host pak ya mau jadi host ya? Iya iya. Nah, kemarin karena kondisi kita coba awal tuh pakai Webex meeting ternyata. Ya. Krodit banget nih teman-teman sahabat rumah belajar ini ternyata bervariasi ya mikrofonnya sudah di oven di onin lagi di oven di onin lagi akhirnya waduh uh, kasihan rekan-rekan sahabat yang lain akhirnya nggak yang konsentrasinya banyak yang buyar kasihan sehingga kita pakai metode kedua dari situ kan kita mau uh, Hos mau kita berikan ke bapak ke teman-teman duta kita masih belum karena kita juga masih ngontrol itu pak ya karena iya, iya. kemarin itu kan baru pertama kali pertama sampai yang edisi awal itu kan uh -huh. baru edisi perdana kan baru minggu kemarin akhirnya kita di kantor agak riwas juga itu masih di kantor masih kerja dari kantor kemudian uh, kita coba kita discuss dengan rekan-rekan kita pakai metode yang sekarang kita pakai yaitu Wintech uh, uh, eh events. Uh, events. Dimana events di mana sahabat rumah belajar di sini yang menjadi audience, menjadi penonton di sini tidak punya kewenangan untuk uh, berbicara, untuk uh, menampilkan videonya kecuali request dulu ke uh, host. Host, oh, ya. Uh, itu dengan cara angkat tangan. Di situ di bagian kiri ini kan ada ke eh, kanan, kanan kanan itu ada raise hand, gambar tangan. Nah, itu kalau nanti saya tanya jawab, kalau raise hand nanti oleh Mas Deni Avianto, hostnya, sahabat rumah belajar akan dibukakan. Jadi kalau ingin bertanya secara lisan, angkat tangan. Tapi kalau mau secara tertulis saja, tinggal ketik saja di chat. Tapi nanti kita tunggu pada waktu sesi Tanya jawab setelah Pak Asep memaparkan semua materi barulah sahabat rumah belajar nanti kita sesi tanya-tanya jawab ya sesi diskusi kita tunggu dua menitan lagi nih Pak boleh boleh Pak boleh Mas Denny Avianto masih monitor. Masih siap monitor, Pak Arif. Terima kasih Mas ini. Wedi. Mantap, kompakan kita punya saya masih di toko nih. Belum diambil partisipannya, ya. Beranjak naik meskipun sedikit-sedikit, Pak. Mudah-mudahan dengan. Uh, metode wibeg event ini wibeg event ini tidak mengurangi antusiasme sahabat rumah belajar. Kemarin eh uh, waktu sapa DRP minggu pertama kemarin tuh luar biasa, Pak, antusiasmenya Pak. <tuh, ya, <tuh, bisa sampai 200 sampai hampir 300 partisipan tuh kemarin oh, ya. tuh. Ini udah banyak ada udah banyak yang angkat-angkat tangan gini, Mas Deni ya. Lihat di itu ya. Dan seru juga ada yang angkat tangan paling ini uji coba atau gimana ya. ada yang mau nanya nih dari Adelia putih Putri. Mungkin sambil nunggu boleh. sesi dimulai, boleh. mungkin bisa komunikasi sebentar ya sama peserta. Gimana, Mas Arif? Boleh, boleh, Mas Ini. Boleh, ya. Sambil nunggu sebentar. Silakan, Adelia Putri. Halo. 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 Halo ya, Adelia Putri. Dari mana ini? Siswa dari SMA Negeri Satu Maros itu Maros, Maros itu daerah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya, wuih luar biasa ini. Di sana pukul 9 ya, sekarang yeah. eh, eh, dari sekolah mana? SMP? SMA. Oh SMA sorry maaf, SMA satu Maros mana uh, penerimaan gambar dan suara di situ uh, de Adelia Baik, Ji, Pak. Bagus ya. Eh, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Pak. Di... Eh. di rumah itu. Kayak biasa ji kita nanti kita nanti kayak belajar biasa betul tapi kita nggak bertemu secara langsung gitu Putri Enggak, guru guruan guru luar ini narasumbernya ini Pak Asep Panji Lesmana nih satu guru hebat ini di Indonesia putri salah satu guru terpilih jadi Kesempatan yang bagus sekali bisa mengikuti uh, sesi untuk jalan ini. Begitu ya, Putri? Ya, siap ya. Kita akan segera mulai, ya. Oke, okay. tiga puluh nih, Mas Denny Avianto. <tuh> Untuk perekaman gimana mas Dini? Sudah, sudah berjalan. Sudah Berjalan ya. Boleh dimulai uh, aja. Aik. Kita mulai aja ya Pak Asep sebelum dimulai. Uh, saya sapa dulu nih. Selamat pagi nih. Uh, salam semangat belajar di rumah belajar. Uh, selamat bergabung. Kalau ada bapak ibu, uh, terutama adik-adik sahabat rumah belajar. Di acara kita sekarang ini adalah program Sapa Duta Rumah Belajar. Pagi ini kita bersama narasumber kita yang hebat, Bapak Asep Panji Lesmana, yang merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Pak Asep Panji ini berasal dari SMA Negeri 2 Depok. Kali ini mata pelajarannya adalah informatika untuk jenjang kelas 10. Jadi adik-adik sahabat ini adalah kelas 10 mata pelajaran informatika. Di mana nanti temanya adalah konten kreator di Youtube. Sebelum memulai kita sepakat, kita jaga ketertiban di kelas digital ini. Adik-adik bisa mengirimkan pertanyaan nanti melalui chat, tulis pertanyaan di kotak chat, nanti akan kita bantu. Apabila ingin menyampaikan langsung secara lisan, bisa e, diklik yang angkat tangan, ada gambar tangan, raise hand. Tapi mohon nanti kalau untuk yang raise hand atau angkat tangan itu, nanti pada waktu sesi diskusi atau tanya-jawab, di mana sesi itu nanti akan dilakukan setelah Pak Asep Panji selesai memaparkan keseluruhan materi. Sehingga kita berkonsentrasi dulu mengikuti yang disampaikan oleh Bapak Asep Panji. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya sehingga nanti kalau ada sesuatu yang disampaikan ingin kita tanyakan, adik-adik sahabat mencatat dulu pada waktu sesi tanya jawab barulah ditanyakan supaya tidak lupa. Sehingga disiapkan dulu alat tulisnya ya, ambil kertas atau buku sama pulpen. Oke, okay. eh uh, silakan Bapak Asep uh, menyampaikan materinya. Uh, Nanti kalau sesinya sudah, sesi menyampaikan materi sudah selesai, nanti boleh uh, disampaikan ke saya, atau kalau memang waktunya nanti sudah terlalu mepet, nanti saya yang mengingatkan Pak Asep, mohon maaf sebelumnya Pak ya, silakan Pak Asep, baik, terima kasih Pak Arief atas kesempatannya uh, yang kami hormati, uh, seluruh rekan-rekan Pusdatin yang ada di room ini, Pak Arief, kemudian Mas Deni Avianto, kemudian yang lainnya Para DRB yang kebetulan hadir ada Bu Restin, kemudian siswa-siswi hebat seluruh Indonesia. Selamat pagi, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari duta rumah belajar, ya ini dutanya aplikasi rumah belajar dan layanan rumah belajar. Dengan tagline belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, akan membawakan sebuah materi untuk adik-adik semuanya. Kebetulan materi kita kali ini bisa adik-adik lihat di layar. Materi kita kali ini adalah tentang bagaimana menjadi konten kreator, ya. khususnya di YouTube. Ya, nah. Tentunya eh, para siswa, siswi seluruhnya yang ada yang ada hadir pada kesempatan kali ini sudah tahu apa itu YouTube gitu ya karena eh, YouTube ini merupakan sebuah eh, layanan yang memang sudah sangat populer di kalangan generasi muda. Gitu ya. Namun sebelum ini dimulai, sebelum papan saya dimulai akan mencoba memperlihatkan sebuah video uh, kepada kalian ya. Ini videonya. Silahkan disimak. Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay. uh, video yang kalian tonton tadi, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu sih video? Kok bisa saya perlihatkan sama kalian gitu ya? Video berdurasi singkat tersebut ternyata adalah video yang pertama kali diunggah di YouTube dengan judul Me at the Zoo pada tanggal 23 April 2005. Siapa yang sangka dulunya YouTube itu adalah layanan yang tidak sebesar sekarang, namun sekarang sudah memerajai konten-konten uh, video di dunia maya, di internet. Nah, pada saat itu ya Los Angeles Times menulis sebagai video pertama yang diunggah ke YouTube, video ini memainkan peran utama dalam mengubah cara orang-orang mengonsumsi media dan membantu menciptakan era kemasan video berdurasi 60 detik ya. Hingga Maret 2020 ini ya, eh, sahabat rumah belajar semuanya, adik-adik yang hebat seluruh, seluruh tanah air. Video ini telah ditonton oleh lebih dari 87 juta kali. Ya, jadi sudah 80 juta kali ditonton padahal video berdurasi singkat. Dan video tersebut diunggah oleh salah seorang pendiri dari YouTube yaitu uh, Jawed Karim ya Nah YouTube didirikan oleh ketiga orang hebat ini diantaranya adalah Chad Harley, Steve Chen dan Jawed Karim yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal ya Harley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania Sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana Champaign. Menurut cerita, ya, menurut cerita yang sering sekali diungkap di media, jadi Harley dan Chen ini mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005 setelah mengalami kesulitan saat akan berbagi video pesta makan malamnya di apartemen Chen di San Francisco. Kemudian mereka membuatlah sebuah layanan di internet bernama YouTube. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, saat ini YouTube sudah merajai dunia internet bahkan menurut website ranking yang cukup populer, YouTube saat ini sudah menduduki peringkat kedua di bawah Wikipedia gitu ya dengan total aset mencapai 48 Pan miliar dolar ya uh, luar biasa angkanya ya angka yang cukup fantastis untuk layanan yang tidak disangka-sangka mungkin dulunya ya 2005 itu mungkin uh, sang pendiri tidak menyangka bahwa uh, layanannya bisa menjadi setenar dan semahal ini. Nah, adik-adik hebat semuanya di seluruh tanah air. Nah, kita tahu YouTube, kita sering melihat. Tapi kita belum tentu bisa memanfaatkan YouTube ini untuk keperluan yang bermanfaat, terutama untuk pendidikan kita, gitu ya. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan memaparkan bagaimana cara memanfaatkan YouTube, khususnya untuk user, untuk diri kita sendiri, agar kita bisa mendapatkan benefit yang lebih dari YouTube tersebut. Gitu ya. Yang pertama, ya, adalah tips dan trik pencarian di YouTube. Yang pertama, ya, ketika misalkan kalian akan mencari sebuah movie atau film di YouTube, mungkin kalau kalian mengetikkan secara manual, mungkin yang diketikkan itu adalah film Laskar Pelangi full misalkan ya. Mungkin akan keluar, tapi yang keluar itu tidak sesuai dengan keinginan kita karena yang kita inginkan itu adalah kita mencari film yang full tanpa dipotong gitu ya, padahal cara untuk mencarinya YouTube telah memberikan cara yang lebih spesifik, yaitu dengan format judul film, koma, movie. Kita tes ya, kita tes, apakah betul seperti itu, kita tes. Kita tes ya, kita tes di mesin pencari Google ya. Google, di menu di YouTube maaf bukan di mesin pencari Google, tapi di YouTube. Uh, misal yang mau dicari adalah film uh, misalkan saya mau mencari G30 S. Misalkan movie. Ya, untuk G30S uh, itu tidak ditemukan. Kita cari uh, film yang lainnya, pelangi. Contohnya, ini juga uh, tidak ditemukan. Mengapa tidak ditemukan? Adik-adik uh, semuanya, karena uh, film ini berhak cipta. Jadi, misalkan kita mencari film-film yang, yang memang legal, yang memang seharusnya didistribusikan untuk dibeli memang film tersebut uh, akan uh, tidak akan diindeks oleh YouTube ya kita cari film lainnya yang mungkin uh, lebih uh, apa ya lebih open source artinya bisa didapatkan secara gratis mungkin film kita sesuaikan saja dengan contohnya tadi ya mungkin ini ada Jet and Juliet ya kita tes nah ini semuanya bisa muncul dan ini full movie ya Nah, kalau film-film yang bisa didapatkan secara gratis seperti ini, YouTube akan menampilkannya. Tapi kalau film-film yang seperti yang saya ketikkan tadi, film-film berhak cipta, sepertinya YouTube itu membatasinya. Jadi, memang walaupun kita mencari judul-judul tertentu belum tentu itu muncul karena ada kebijakan dari YouTube untuk tidak menampilkan eh, hasil pencarian yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Tapi lebih jelasnya kita highlight lagi. Ini adalah judul film, kemudian koma movie. Oke, kita lanjut ke pemaparan selanjutnya. Nah, yang kedua, ya, ketika kita akan mencari channel tertentu di YouTube, makanya formatnya adalah nama channel, koma channel. Contohnya, kita contoh lagi ya, kita contoh saya akan mencari sebuah nama channel di YouTube misalkan. Channelnya adalah Aspal Edu. Kemudian dirinya uh, channel channel. Nah, muncul ya. Nah, ada ternyata ya. Saya mencari channel Aspal Edu, koma oh, channel ternyata muncul nih dan ternyata mirip dengan saya. Oh iya, karena itu adalah channel saya sendiri, Aspal Edu. Ya, jadi sekali lagi untuk mencari channel formatnya adalah uh, nama channelnya, koma channel. Kita lanjut ke trik yang selanjutnya. Kita akan mencari video 3D di YouTube. Ya, video 3, 3D di YouTube. Oke, okay. formatnya adalah misalkan kata kunci, koma 3D. Ya, kata kunci koma 3D di sini airplane koma 3D ya kemudian nah, kita praktekkan juga ya benar tidak betul tidak seperti itu ya ya kita praktekkan ya misalkan saya akan mencari uh, home 3D ya ya ini pencariannya ya Nah, ini ada semuanya tentang yang berkaitan home 3D ya semuanya berbasiskan tiga dimensi. Jadi sekali lagi untuk pencarian uh, 3D formatnya adalah kata kunci 3D. Oke kita lanjut. Selanjutnya, nah pencarian video berdasarkan kualitas di YouTube. Nah saat ini format video itu sudah beragam dari mulai resolusi yang rendah, yang gambarnya pecah-pecah sampai dengan resolusi yang paling tinggi atau 4K gitu ya. Ultra HD gitu ya. Dan lain-lain itu bisa kita siasati dengan format kata kunci 4K gitu ya. Contohnya kita akan mencari uh, video dengan format 4K. Kata kuncinya mungkin uh, imagine. Nah, ini 4K ya. Gambarnya sudah sangat jernih gitu ya. Jadi kalau adik-adik semuanya ingin mencari gambar yang super jernih, memiliki kualitas internet yang sangat bagus, nah bisa nih kita cari dengan format kata kunci koma 4K atau 4K. Oke, lanjut yang kelima, nah pencarian kata kunci yang tepat, yaitu dengan menggunakan tanda kutip, ya. Mengapa tanda kutip? Ini hampir sama dengan pencarian di Google Search. Dengan tanda kutip kita akan mencari kata-kata yang, eh, misalkan Batman ya, Batman atau jangan Batman, Robocop saja ya. ketika kita mengetikkan maka hasil pencariannya sangat dibatasi pada kata kunci ini. Kita lihat, nah seperti ini ya, semuanya tentang robocop tidak melenceng, gitu ya. ya sekali lagi tanda petik digunakan untuk uh, membatasi pencarian supaya tidak melenceng ke hasil pencarian yang lain, gitu ya, supaya lebih lebih spesifik lagi. Ya. Oke, okay, kita lanjutkan ke yang nah yang keenam, misalkan kita ingin memaksakan kata kunci yang ingin Anda cari di YouTube itu uh, bisa menambahkan plus 2015 misalkan. Ya tanda plus ini itu untuk memaksakan uh, keyword gitu ya, memaksakan keyword. Contohnya, contohnya ya. Contohnya uh, seperti yang tadi dicontohkan Uh, misalkan uh, MotoGP plus 2016, tadi 2015 kan? Ya. Maka yang muncul itu adalah semuanya uh, tentang uh, 2016 ya, 2016. Ya, nah ini formatnya adalah plus ya. Jadi uh, untuk memaksakan kata kunci gitu ya. Nah jadi uh, cuman bukan berarti itu misalkan pure jadi 2015 semua atau 2016 semua seandainya di indeks Google itu memang tidak ada yang kita paksakan mungkin saja masih melenceng. Kita garis bawahi di sini cuman memaksakan gitu. Dipaksakan seandainya ada gitu di Google-nya tapi kalau nggak ada bisa saja Google menampilkan hasil yang paling mendekati. Ya sekali lagi formatnya adalah uh, kata kunci ya plus kata kunci gitu ya kata kunci spasi plus kata kunci oke kita lanjut ke uh, format yang seterusnya yaitu memaksakan kata kunci yang dikecualikan nah ini kebalikannya misalkan kita ingin mencari misalkan MotoGP tapi tidak ingin ada yang tahun 2015nya ini kebalikannya menggunakan minus ya begitu ya sahabat rumah belajar semuanya jadi menggunakan minus supaya kita tidak mendapatkan hasil pencarian yang tahun 2015. Jadi sekali lagi formatnya adalah kata kunci spasi minus kata kunci. Oke, nomor 8 ya kita ingin menggabungkan berbagai kriteria dalam sebuah pencarian. Itu cukup dengan koma saja ya. Seperti animation Koma short, koma 3D ya, kita tes ya, kita tes, kita tes, Nation, short, koma 3D ya, ini tiga kata kunci yang digabungkan gitu ya, nah seperti ini hasilnya ya, oke, kita lanjut. Bagaimana sih menjadi konten kreator YouTube? Kalau tadi kita bagaimana memanfaatkan sebagai user, artinya kita hanya memanfaatkan mesin pencarinya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, ada juga memanfaatkan YouTube sebagai kita itu sebagai konten kreator, memproduksi konten, ya. Memproduksi konten itu tidak harus kita itu orang dewasa gitu ya, tidak harus anak SMA pun bisa gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah konten di YouTube? Yang pertama adalah kalian harus memiliki akun Gmail atau akun Google. Sudah punya bukan? Nah, kalau sudah punya, cara-caranya adalah sebagai berikut. Gitu ya. Ya. Ini kan akun Google kalian ya, akun Google kalian. Akun Google kalian. Klik di sini, ya, klik di pojok kanannya. Kemudian klik di setelan. Setelah klik di setelan nah klik tambahkan atau kelola channel Anda ingat ya klik uh, profil klik setelan klik tambahkan atau kelola channel Anda ya. seperti simpel tapi kalau adik adik ulangi lagi mungkin saja ada yang masih bingung gitu ya karena untuk membuat channel ini tidak semudah yang kita lihat gitu kadang kita bingung di dalam YouTube itu mana sih menunya untuk mencari uh, untuk membuat uh, channel YouTube itu gitu makanya perhatikan betul ya klik di pojok kanan klik setelan lalu tambah atau kelola channel Anda nah di sini ada nih ada beberapa channel lalu kita buat channel baru ya, buat channel baru nah oke okay. lalu Nama seperti apa sih yang harus kita cantumkan di sini? Tergantung adik-adik semuanya. Kalau untuk YouTube pribadi, gunakan saja nama adik-adik. Tapi kalau adik-adik memiliki hobi, memiliki passion pada bidang tertentu, contoh ada yang hobi misalkan review film, bisa menggunakan kata kunci nama yang ada movie-nya. Atau misalkan adik-adik suka terhadap game, bisa mengakhirinya dengan kata gaming. Adik-adik misalkan suka uh, uh, memasak bisa uh, menggunakan uh, kata masakan. Jadi nama ini tidak mutlak tergantung adik-adik sendiri nanti menentukan tema atau topik dari channel YouTube-nya. Ya, contoh kalau misalkan saya membuat YouTube pribadi ya, saya akan menambahkan atau membubuhkan nama saya saja ya. Sep, set Anji, Lesmana. Mana? Oke, buat, buat, tunggu sebentar. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, nanti akan ada konfirmasi. Nah, sudah jadi nih. sudah jadi nih, sudah jadi, ya, sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah, ya boleh adik-adik semuanya itu menambahkan uh, foto profilnya karena ini yang sangat penting juga gitu ya sangat penting supaya uh, foto-foto profil kita itu uh, mewakili dari channel yang ada gitu ya kita bisa upload ya kita bisa upload nah, misalkan saya mau pakai yang ini Upload oke, okay. klik selesai. Selesai, nah, sudah jadi nih channel YouTube-nya ya. Kalau mau mengganti latar ini boleh, tapi tidak pun tidak apa-apa, itu mudah nanti gitu ya. Nah, tinggal-tinggal kita. Ke channel YouTube-nya lagi, ke halaman depan, ya. Ke halaman depan, dan di halaman depan ini nanti sudah akan ada menu untuk mengupload video, ya. Untuk mengupload video, nah, ya, untuk mengupload video ini eh, bisa menambahkannya di sini, ya. Di ini. AC Panjelas mana kita pastikan dulu, ini AC Panjelas mana, kemudian kita tambahkan. Uh, buat video lainnya, upload video, upload video. Oke, okay, nah sambil menunggu, nah video itu nantinya uh, ya video itu nantinya akan dilihat oleh banyak orang. Dan kriteria video yang baik itu biasanya memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya adalah judul yang menarik. Yang kedua, memiliki thumbnail. Thumbnail itu semacam gambar sampul. Nah, gambar sampul itu saat ini kalian tidak harus jago Photoshop. Kalian tidak harus jago Corel Draw. Kalian tinggal memanfaatkan saja layanan online seperti Canva dua atau tiga menit cover keren sudah bisa dibuat gitu ya jadi uh, kita coba ya mengupload salah satu video yang ada mungkin uh, kita uh, upload uh, video di video sementara render coba upload yang ini upload. biarkan uh, prosesnya berjalan sambil uh, prosesnya berjalan kita lihat menu apa saja yang perlu diisi yang pertama adalah judul judul ini adalah uh, yang pertama dilihat oleh uh, user selain gambar selain gambar atau cover uh, judul juga sangat sangat penting contohnya saya kan membuat tutorial tentang classroom ya judulnya mungkin harus berkaitan juga dengan classroom misalkan cara membuat kelas ada aplikasi Google Classroom eh okay. nah, di sini ada kata kunci nih ada Google Classroom ada uh, membuat kelas dan ini adalah kata kunci kata kunci yang nantinya sama Google itu akan diperhit diperhitungkan gitu kalau ada orang yang mencari tentang classroom seandainya video kita bagus gitu kemudian unik bukan uh, mengambil video orang mungkin saja video kita itu menjadi kriteria yang ditampilkan oleh mereka di mesin pencari atau di YouTube search dan itu memungkinkan orang menonton video kita nah di deskripsi Jelaskan secara, uh, secara bukan secara spesifik ya deskripsi itu hanya kata-kata yang menerangkan sekilas yang membuat orang itu tahu video kita itu tentang apa dan membuat orang tuh ingin menontonnya gitu misalkan begini ya video ini uh, jelaskan atau tentang pembuatan pada aplikasi Google Classroom. Ini merupakan tahap dasar dari pembelajaran dari menggunakan aplikasi Google. itu mungkin deskripsinya gitu mungkin adik-adik lebih lebih pinter untuk membuatnya. Nah, kemudian playlistnya, kalau kita sudah punya playlist, pilih playlist. Kalau belum, kita buat ya playlistnya. Buat playlistnya, misalkan tentang tutorial. Tutorial. Oke. Okay. Buat. Buat. Nah, dibuat. Oke, okay. sip, selesai. Kemudian di bawahnya, jangan lupa yang lainnya itu Kalian juga perhitungkan yaitu tentang teks atau hashtag gitu ya. Kalau tentang classroom, tulislah classroom. ya Terus kelas. Uh, Dasar classroom. Nah, ada panduan untuk uh, membuat hashtag ini. Hashtag ini kalian... Uh, tuliskan saja kata-kata yang mungkin berhubungan dengan konten kita gitu ya tidak perlu terlalu banyak tiga atau lima cukup ya karena kalau terlalu banyak juga nanti disangka spam ya oke nah tinggal thumbnailnya nih upload thumbnailnya kita buat di Canva nah begini ya cara membuatnya jadi kalian ke canva.com lalu registrasi di sana setelah registrasi, kalian akan dihadapkan pada berbagai menu di samping kiri sini. Ya, di samping kiri sini. Nah, misalkan saya belum pernah membuat sama sekali ini. Ya, nggak apa-apa. Klik, klik saja yang ini ya. Create a design. Kemudian, klik YouTube thumbnail. Ya, gambarnya atau resolusinya sudah sesuai dengan resolusi yang ada pada thumbnail YouTube. Jadi jangan khawatir nanti akan tercrop itu karena ini sudah mix sudah sudah sangat uh, apa ya sudah sangat berhubungan atau sudah sangat pas dengan uh, YouTube thumbnail nanti. Ya. Nah, misalkan saya mau menggunakan yang ini nih berhubungan nih kan ada kreatif kreatifnya nih. Nah, kita tinggal 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 buat. cara membuat kelas di Google Classroom. Klik saja ini. klik samping kanan. Seperti ini. Cuman di sini ada watermarknya. Karena apa? Karena ini adalah template berbayar. Cuma jangan khawatir. Ada juga loh Tempet yang gratis, tenang saja ya. Selalu ada jalan untuk kita di dunia maya, di dunia internet itu selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Oke, okay. misalkan kita mau pakai yang ini. Nah, ini juga bagus sih sepertinya nih yang biru nih. Nah, Oke, okay. ini udah langsung, nggak nyampe dua menit ya. Nah. langsung bisa. The basicnya kita hapus saja ya. Langsung saja cara membuat Google Classroom. Eh. Okay. Oke, okay. sudah selesai, kita tinggal download nih, download saja dong, download langsung eh uh, sepertinya ini berbayar ya, berbayar. Jangan yang ini berarti, jangan yang ini. Masih banyak yang gratis, tenang saja, tenang. Tenang saja, tenang. Yang berhubungan dengan classroom kira-kira, kira-kira yang, yang... Yang, 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 Oke, kita cari yang... Yang mana ya, yang berhubungan dengan... Kelas, kelas, kelas. Nah, ini boleh, nih. Ini boleh, sudah langsung, nih. Sip, kita download, nih. ini juga masih berbayar ya si berbayar kita cari yang gratis gratis yang gratis boleh inilah ini juga bagus jangan khawatir kalau masih banyak yang uh, berbayar karena ada selalu ada yang gratis ya nah, download bisa ya uh, ng Oh, ini juga berbayar. Wah, kan pas sekarang banyak yang uh, ininya ya. Yang berbayarnya. Kita cari di sini yang free ya, teman-teman ya. Sahabat rumah belajar semuanya ya. Rumah belajar semuanya cari yang free. Apalah ini kan contoh ya. Nanti sahabat rumah belajar semuanya cari uh, template yang lebih pas dari ini. Oke, okay. saya jamin banyak kok yang gratis ya. Oke, okay, ini saja dulu ya. Cara membuat kelas di Google Classroom gitu ya. Kita download. Loh, kok bayar lagi? Bayar lagi? Wah, hmm. yang ini. Biasanya saya nggak bayar kok. Nah, ini aja ya. Oke, kita download. Eh okay, coba yang ini. Eh okay, kita coba ya. Eh okay, ini. Nah, ini enggak oh mengapa ini uh, apa namanya mengapa ini di, disebut berbayar karena tadi masih ada ininya nah ininya maaf ya nah, sahabat rumah belajar kan ada page satunya yang berbayar saya mengerjakannya di page 2 ini page satunya harus di delete dulu ya page satunya harus di delete dulu dan kita tadi sebenarnya yang ini juga udah gratis ya udah gratis ya maaf ya ini udah gratis kita download ya, kita download. Itu kita mengerjakannya tadi di page 2 ya. Nah, download ya. Jadi sebenarnya banyak yang gratisnya kok, tapi tadi saya mengerjakannya di page 2 dan page satunya itu adalah eh, berbayar. Oke, okay, kita download ya, sebentar lagi sudah selesai. Ya, yes, pakai IDM. Ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah ada, open. Ini kita ekstrak saja, ekstrak ke desktop ya. Nanti kita buat untuk thumbnail. Yes to all. Oke, kita kembali ke halaman YouTube channelnya. Ya. ya, sudah hampir selesai. Nah, ini videonya katanya terlalu panjang. Durasinya video terlalu panjang. Mengapa? Karena ini adalah akun baru ya. Akun barunya itu berarti kita harus mengulang, ya, mengulang, ya, mengulang, eh, mengulang uploadnya. Jadi, eh, nanti saya upload video yang lain karena kebetulan eh, banyak saya pakai yang... Ini sudah pernah diupload, jadi kemungkinan tidak akan bisa uh, kita ke download video, video uh, upload yang contohnya uh, yang yang yang, yang. Nah, nanti saya akan uh, pakai uh, thumbnail. Thumbnailnya akan saya akan di video dan akan saya posting. Postingannya, ya kita lihat ya, uh, yang tadi saya sudah saya sudah buat. Uh, sudah buat oke okay. nah, ini ya ini nanti akan kita postingkan di uh, potos di youtube nya ya di youtube nya nah mungkin mungkin sambil saya menunggu untuk mengupload ke youtube nya dan menambahkan dari uh, thumbnail yang tadi mungkin ada sahabat rumah belajar di rumah sana yang mau bertanya tentang uh, pembuatan konten uh, video ini silahkan. Jadi sembari saya menunggu proses uploadnya, gitu ya. karena uploadnya akan cukup lama. Jadi mungkin saya serahkan dulu ke Pak Arif sebagai moderator untuk uh, melakukan sesi tanya jawab mungkin atau uh, bagaimana? Saya serahkan dulu ke Pak Arif, silahkan Pak Arif baik makasih Pak Asep luar biasa nih Pak Asep uh, saya banyak belajar juga nih Pak Asep enggak cuma adik-adik sahabat rumah belajar ya saya juga baru mulai belajar oh, ternyata bisa seperti ini ya gitu uh, kemudian sambil menunggu mengupload Pak Asep ya silahkan nih adik-adik sahabat rumah belajar uh, ditanyakan saja lewat bisa diketik kalau agak malu-malu bisa diketik di kolom chat tapi kalau pengen ngomong secara lisan biar bisa didengarkan oleh seluruh orang yang ada di sini. Ini satu Indonesia akan mendengarkan ini. Silahkan langsung saja eh, ada tanda tangan di situ, ada gambar tangan di situ ya, raise hand kalau bahasa Inggrisnya atau angkat tangan. Silahkan diklik saja kalau ingin bertanya secara lisan. Nanti akan dibukakan oleh Mas Deni Avianto. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau angkat tangan silahkan. Tapi kalau ada yang mau bertanya lewat ditulis saja, diketik saja, silahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan ini, uh, Pak Asep, ini uh, saya informasikan juga kepada seluruh sahabat rumah belajar nih Pak ya bahwa program Sapa RB ini maksudnya adalah sajian pembelajaran duta rumah belajar. Nah ya, itu, adik-adik ya. itu, sahabat rumah belajar, ini dalam rangka adik-adik bisa belajar dari rumah. Karena seperti kita ketahui, kondisi sekarang tidak memungkinkan dengan adanya pandemi penyakit virus COVID-19. Sehingga kita semua harus di rumah. Ini kami pun juga di rumah nih, sahabat rumah belajar. Jadi... Program Sapa DRB ini merupakan salah satu e, inisiatif dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke, bersama berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru duta rumah belajar dari seluruh Indonesia supaya ada adik-adik sahabat rumah belajar itu tetap dapat belajar di rumah meskipun kondisinya tidak bisa secara fisik hadir di sekolah tapi tetap bisa mengikuti Uh, pembelajaran sehingga nanti uh, mudah-mudahan kita doa berdoa bersama mudah-mudahan kondisinya akan segera normal kembali sehingga adik-adik bisa tetap uh, melanjutkan pembelajaran di sekolah kemudian uh, silakan nggak usah malu-malu silakan bertanya adik silakan uh, bertanya silakan ayo sahabat-sahabat adik-adik masih ada yang bingung boleh mumpung kita masih bertatap muka nih dengan Pak Asep narasumber secara langsung bisa bertanya sekarang kalau tadi ada yang ketinggalan langkah-langkahnya khawatir nanti masih bisa ditonton lagi masih bisa dilihat lagi karena direkam nih Pak Asep ya ini kita direkam ini direkam oleh direkam oleh Mas Deni Avianto untuk nantinya bisa ditayang ulang di channel YouTube. YouTube channelnya rumah belajar, cari di YouTube ketik rumah, ya, rumah belajar, belajar juga. belajar juga. Betul, belajar juga. Pak? juga. Ya. Belajar oh, iya, Pak Belajar uh, Dan isinya juga. Belajar juga. Belajar isinya Belajar juga. 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 juga itu dari Pusdatin juga sama seperti saya. Posisinya juga di rumah nih Pak Asep ya, Mas Deni ya. Mas Deni juga di rumah. Iya, betul. Pak Asep, betul. Pak Asep ini juga di rumah. Saya juga di rumah. Ada lagi selain Mas Deni, uh, Mas Hafiz ya, Mas Deni ya. Mas Hafiz Bestari itu dari Pusdatin Kemendikbud juga dan posisinya juga di rumah. Semuanya di rumah masing-masing. Begitu juga adik-adik sahabat ini ada di rumah masing-masing. Ada yang bertanya Pak Arif? Oh iya. Ada yang bertanya? Coba ya, kita ada. lihat Pak Oh iya, dari manakah ini? Dari Mehen Haryadi. Kalau untuk AdSense, apa ini AdSense Pak? Ya, saya belum paham nih Pak Asep. Oh iya ya, boleh boleh. Baga, Jadi Adik-adik, kan, Ya. Adik-adik semuanya yang mungkin sudah dengar bahwa seperti Just No Limit kemudian yang eh, lain-lain atau Halilintar itu mendapatkan uang dari AdSense. Nah dari YouTube mereka, mengapa mereka bisa mendapatkan uang? Karena mereka sudah layak untuk bekerja sama dengan Google untuk menempatkan ikan Google di video mereka. Jadi YouTube yang seperti yang dibuat ini belum layak untuk Mendapatkan adsense dari Google, jadi adsense itu uh, ibaratkan uh, itu sama dengan iklan lah ya. Adsense itu sama dengan iklan, cuma iklannya bukan dari iklan yang abal-abal, tapi iklannya dari Google gitu. Dan Google mau membayar dengan jumlah yang sangat besar ketika kita mau menambahkan adsense di YouTube kita. Nah, setiap apa sih akun YouTube yang bisa mendapatkan adsense? Ada kriteria yang minimal 1000 subscriber. Jadi kalau akun kita besar 1000 subscriber itu belum layak untuk uh, didaftarkan ke AdSense. Yang kedua, sudah melewati 4000 jam tayang. Jadi dua syarat itu harus dipenuhi. Nah, setelah itu dipenuhi baru kita dinominasikan oleh Google untuk bisa mendapatkan AdSense. Tapi itu pun masih diseleksi oleh Google. Google juga melihat nih konten-konten kita apakah konten-kontennya asli atau ada konten yang lebih uh, dari YouTube lain temukan konten yang asli, menolong. jadi anda belumlah untuk mendapatkan RN. gitu. Jadi memang saya menggiurkan, tidak hanya orang dewasa seperti itu, beberapa orang siswa juga sudah banyak yang uh, menggunakan adsense. Cuman kriterianya itu juga harus penuhi. Jadi yang pertama adalah 1000 subscriber minimal. Yang kedua uh, sudah mendapatkan 4000 jam tayang gitu ya. Nah, baru nanti uh, bisa Google itu mempertimbangkan kita itu layak diterima atau tidak Begitu mungkin Pak Arif. Wah, makasih Pak Asep. Ternyata begitu ya. Itu yang jadi YouTuber-YouTuber itu ya yang kalau di Indonesia atta Halilintar tuh. Iya Bersiap betul. Ya. Atta Halilintar, Riri Ci, Riri Siapa sih? Kayaknya malah itu ya Atha Halilintar iya, betul. Pak. Ya. Sudah ter terbanyak di Asia. Di, di Asia, ya? Asia Pasifik, oh ternyata emang ada syarat-syaratnya, Pak. Ya, enggak? Saratnya, uh, iya, enggak, Gak hanya mengupload ke YouTube, udah dapat duit gitu, enggak? Ya, enggak, ternyata pak. enggak berat, Pak. Harus ini, ya, harus ada kutip. Kita pun harus juga berjuang, ya, ada effort di situ, ya, ada yang Betul, betul-betul. Betul. Dengan tips dan trik tadi yang diberikan Pak Asep, sepertinya itu bisa menjadi salah satu modal awal, tuh, Pak betul betul Ayah. karena uh, tidak hanya orang dewasa lho Pak sekarang yang yang membuat adsen itu atau membuat video beradsen itu tapi siswa-siswa juga banyak yang sudah berhasil gitu bahkan mungkin di antara siswa di sini juga sudah ada yang yang me -me bermain adsen gitu karena adsen itu Google tidak melihat usia asal kita memiliki uh, video yang populer channel yang rame gitu maka adsen akan datang ke kita gitu oh gitu Pak ya ternyata Uh, iya. Ayo adik-adik sahabat lagi dong Ada yang mau nanya silahkan nih Ternyata uh, manfaatnya enggak hanya adik-adik mendapatkan ilmu di sini ya Wah luar biasa iya, betul. nih Silahkan adik-adik diketik saja Kalau malu-malu bisa diketik Tapi kalau pengen langsung ngomong Pengen langsung berbicara Dan menyampaikan ke Pak Asep Silahkan diangkat tangan Ada gambar tangan di situ Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada gambar tangan, itu diklik saja. Nanti ada tulisannya, ada tulisannya. Tuh seperti saya, nama saya Arif aja itu kelihatan angkat tangan, seperti itu. Ayo, nggak usah malu-malu, angkat tangan. Nanti akan uh, dibukakan mikrofonnya akan dinyalakan oleh Mas Denny Avianto. Selain di YouTube, uh, Pak Asep uh, dengar-dengar. Rumah Belajar juga ada pak ya fitur untuk uh, yang berisi video gitu tuh apa sih pak itu pak? Oh iya betul betul mas Arief. Jadi mungkin saya bisa sharingkan gambar ya uh, di itunya di saya share gambar. Oke. Okay. Jadi adik-adik, ya. Bukan cuma uh, YouTube ya. Bukan cuma YouTube rumah belajar. Tapi rumah belajar juga memiliki layanan uh, hampir sama dengan YouTube yang isinya adalah tentang video-video pembelajaran. Namanya adalah sumber belajar. Cara untuk mengaksesnya adalah dengan cara mengetik saja rumah belajar. Ketik di Google, di Google rumah belajar, klik enter. Lalu nanti klik saja ke portal rumah belajar. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat, sangat uh, mumpuni ya dari dari layanan rumah belajar ini. Nah, salah satu fiturnya, fiturnya yang yang sangat menarik untuk para adik-adik semuanya di rumah adalah namanya sumber belajar. Yuk kita lihat bagaimana sih sumber belajar itu. Sebentar ya, masih loading. Loading. Kalau sumber belajar ini, Pak Asep, ini ya. yang membuat video-videonya siapa aja, nih, Pak? Ya, nah, yang membuat video-video di sumber belajar ini adalah guru-guru hebat seluruh Indonesia, termasuk salah satunya kami, Duta Rumah Belajar. Kami, Duta Rumah Belajar, harus membuat uh, konten video yang bagus dan tentunya bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Selain itu, banyak juga guru-guru di luar duta rumah belajar yang juga berkontribusi mengupload videonya di portal sumber belajar sehingga kita harapkan portal belajar itu nantinya bisa lengkap ya bisa lengkap semua materi ada dan bisa menjadi referensi uh, yang utama untuk para siswa di seluruh Indonesia begitu mungkin Pak Arif Oke Pak Asep Uh, tentunya konten-konten uh, video ini pasti uh, sudah diseleksi dulu, Pak ya. Video-video uh, iya, yang materinya memang sudah benar gitu, Pak ya. Jadi karena pasti akan ditonton oleh adik-adik seluruh Indonesia nih. itu Pak Asep. Betul. Ya, ini uh, sedang loading ya uh, uh, sumber belajarnya ya. Dan uh, Pak Arif saya tampilkan lagi ya progres yang tadi ya boleh pak uh, yang tadi saya sudah upload uh, okay. uh, ini dia nah ini uh, sahabat rumah belajar semuanya adik-adik ya videonya sudah saya upload ya anggap saja ini uh, video tentang classroom tadi gitu ya kemudian uh, ini setelah selesai diproses Ya setelah setelah diproses kita itu bisa mengcustom thumbnailnya di sini gitu ya. Ya cuman ketika kita akun kita baru kita itu masih belum bisa menguploadkan uh, thumbnailnya karena harus memverifikasinya melalui handphone gitu ya. Jadi tahap uh, verifikasinya adalah tinggal memasukkan uh, pilih negaranya Indonesia uh, kemudian kirim SMS terus ketikan nomor HP kita gitu ya. Lalu, ketik "kirim". Nah, nanti, baru kita itu bisa mengupload thumbnail gambarnya, karena kalau akun baru itu tidak serta-merta bisa mengupload thumbnail. Oke. Ya, kodenya adalah 998142. Nah, begitu caranya. Jadi, sebelum mengupload, kita harus memverifikasi nomor kita terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi, ya. Sudah jadi. Kita tinggal refresh halaman ini, ya. refresh halaman ini. Biasanya sih menunggu beberapa menit sudah bisa langsung upload, ya. Eh, Pak Arif Uh, saya punya kuis nih supaya siswa oh, di rumah iya, tambah semangat Pak ya. Tambah semangat iya uh, mungkin uh, saya berikan saja ya kuisnya ya. Gimana caranya Pak? Mungkin ada paham caranya. Ya caranya tinggal memasukkan saja di HP uh, kodenya lalu kita akan mulai nih seputar tentang materi yang saya berikan tadi oke oke pak silakan e -e -e. ada sahabat ada kuis nih dari pak Asep nih ayo silakan nih yang mau ikutan ininya tujuh lima sembilan masuknya ketik di k hoot hoot t -A i t a, a h o o t t t, -T, -T, -T. Ayo, yes, masukkan ya. Kita lihat. Yuk, silahkan bergabung. Ayo, ayo, silahkan bergabung. Ditanya ini, Pak, hadiahnya apa? <laughs> <laughs> ayo ikut dulu aja, <laughs> nanti hadiahnya. <laughs> Ikut dulu ya biar terbiasa. Ikut dulu ya. ya, nanti hadiahnya kejutan, kejutan, oh, yes. kejutan. Oh, ada dia kejutan nih. Iya, dia kejutan nanti. Ada Dinda Puspita, namanya nama asli dong ya. Itu siapa lagi itu Michael? Oh, Mahel. Michael. Michael, nama asli kali ini. Dinda Puspita, Andi. Mahal itu Mas Arif. Oh, Michael, sorry. Si temennya Mas Denny ya. Uh, itu sama sopir KWK siapanya itu Mas Denny ada lagi Adam. Oh, ayo lagi dong. Hadiahnya hadiah kejutan nih. Ajeng. yuk ada tiga puluhan orang nih, tiga puluhan peserta nih Dua depan lah ya. Ini baru gabung baru berapa? Ini? Baru lima. Ayu, ayo, ayo. Ada Jin. Jin B. Kalau ini Jin ya Mas ini ya, benar ya saya? <laughs> namanya bagus-bagus. Anak-anak milenial namanya beda sama, sama di zaman saya nih. Ayo, siapa lagi? Di cakep Oh, di cakep ini pasti orang NTT nih. Saya tahu kalau ini. Siapa lagi? Baru tujuh. Ayo. Ayo. Ini hadiah kejutan nih. Ayo. Hadiah kejutan, ayah. Hadiah kejutan. Ayo, baru sedikit. Tambahin lagi. Nanti kalau udah agak banyak kan kita mulai, Pak, ya. Atau tiga, lima menit lagi maksimal, Pak, ya. Kita mulai kuisnya. Iya, iya, iya. Ya. Tiga sampai lima menit lagi. Yuk. Sudah diinformasikan nih, sama Pak Ferdina nih, masuk Ahud, titik, titik coba baca di kolom chatnya, kemudian masukkan PIN. PIN-nya kan sudah tertulis tuh di layar, terlihat tuh 7524229. Kemudian nanti masuk, jadi kalau dimulai oleh Pak Sep pertanyaan-pertanyaan nih yang pertanyaannya itu adalah berhubungan dengan materi yang baru saja kita simak. Ya, kan ya. Oh iya, perlu masukkan nama Pak Ferdi ya. Perlu masukkan nama dulu setelah masukkan pin, apa kan namanya. Oh, ditunggu oleh Pak Asep, hadiah kejutan menanti nih. itu kita tinggal delapan menit lagi ternyata Pak, eh, kita mulai saja yuk, apa bagaimana? Yuk, mau dimulai atau masih ada iya. yang mau? kita mulai kita, saja ya supaya ini nah, 9 sembilan pemain. Dan... Eh, kita mulai project saja project Pak Arif ya toh, supaya tidak ngaret ya. boleh Pak. Ya, oke, okay. sahabat rumah belajar semuanya di rumah yang uh, kami hormati, uh, nanti yang yang mendapatkan juara pertama saya kirimi ini ya, sebuah novel ya. Nanti hubungi saja nomor saya. Uh, nanti uh, mudah-mudahan beruntung ya. Silakan. Oke, lima orang betul. Lanjut. Rabiatul Awiyah, nomor satu. Itu mulai didirikan pada tahun tadi ya. aduh Oke, satu orang yang betul. Satu orang kirain kebalik pak, satu orang. Yang betul. Satu orang yang betul. wow, jen naik ya. Oke, lanjut. Naik. Nomor tiga ada sepuluh pertanyaan. Video yang pertama kali diunggah di YouTube. Nah ini ingat saya ini. Saya ingat nih. Ada me and Zoo. Ada me at the library, you are in the zoo, you and me. Juga judul aku nih pak. <laughs> ayo yang tadi okay, nyimak pasti Ini pertanyaan okay. uh, berapa nih pak? Tiga ya. Ini pertanyaan ketiga ya. Oke okay, empat orang yang oh, betul luar biasa. Orang. Berarti nyemak nih pak. Woi Adinda Puspita. Oke okay. lanjut pertanyaan okay. selanjutnya empat Sampai dengan saat ini video pertama di YouTube telah dilihat sebanyak Tuh, weh, berapa nih ya? Ayo sama yang Tadi video sudah saya yang sebutkan. Ya? Hmm Mmm. yang me, zoo, yeah, me at the Zoo kalau enggak salah tadi. Iya, Me at the Zoo. berapa itu? Itu video pertama itu. Yang diunggah oh, Dua Orang ini. betul, dua orang oh, betul. Weh, hebat. Oke kita lanjut. Ke... Oh Andi, Andi, Andi maju ya. Oke lanjut ke pertanyaan kelima. Masih ada kesempatan ini bagi yang peringkatnya di bawah masih ada kesempatan. Saat ini rank website YouTube menduduki peringkat beberapa dunia. Hmm, ingat saya nih. <laughs> yang tadi nyimak pasti inget deh. Yang nyimak pasti ingat. Nyimak ingat. Oke empat orang yang betul ya kita lihat ada empat oh, orang masih Andi oh, guys. Ya? masih Andi oke lanjut lagi Andi bisa digeser ini bisa yang lain bisa menggeser nih jangan khawatir nilai situs YouTube saat ini dijual wow apa nih kalau jual ini dolar nih ya bukan rupiah ya. Oke, okay. satu orang yang betul. Kita lihat. Oh, naik. J naik. Lanjut. Format pencarian video untuk Oke. Uh, apa? Oke, okay, enam orang betul. Wih, banyak nih pak, enam orang ini. Oh, Oke, okay. lanjut. Untuk pencarian yang tepat, maka pada pencarian YouTube di -up di tanda. Ini tanda apa ini? Wah, kayak orang tersenyum itu. Oh, empat orang betul Tersalip lagi oleh Michael. Michael naik, oke. Okay. Ini dua pertanyaan terakhir nih, siap-siap oh, penentuan yuk. konsentrasi. Oke, enam orang betul. Ya. Soal terakhir nih pak ya. Soal terakhir penentuan nih Soal penentuan terakhir, penentuan. Ya. Oke, okay, silahkan penentuan. Untuk membuat YouTube dengan cepat dan efektif bisa digunakan aplikasi online dari tinggal pilih enam orang betul dan juaranya adalah juaranya adalah siapa ini pak nomor tiga Andik Mis Andik Mis Jen B B pertama adalah dan Michel oh, ternyata, alamat untuk Michael ya. Nah, nanti ya, menghubungi ya. nomor saya ya untuk alamatnya nanti saya kirimkan. Oh ya, Oke, luar biasa. dari Pak Asep. Pak Asep iya. ini ternyata waktu kita udah habis. Iya, iya, oh, oh iya, oh, nanti iya. Ya mungkin ini, uh -uh. Mungkin saya informasikan ini. dulu ke Michelle nomor HP saya ya, Pak ya. Oh iya, Atau... silakan, Pak. Atau diketik aja, boleh? ketik saya. aja ya nomor handphone Pak ya yeah. saya ketikin Pak 8308 Oh sudah diketik Oke okay. okay. itu saja mungkin Pak uh, belajar semuanya uh, mohon maaf atas segala kekurangannya uh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Arif. kasih Pak Cep, Adik-adik sahabat rumah belajar karena waktunya memang juga uh, akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.